kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Pastinya dalam segmen tajaan, kita nak bersama dengan ini dia, Farah Diva Ayub Abdul Halim selaku Duta Magnetik Aura Al-Ansar Health. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih bersama kami hari ini. Dan juga tidak ketinggalan Dr. Farizat Yahya selaku Penasihat Kesihatan Al-Ansar. Ya, terima kasih bersama kami hari ini. Baiklah, kita nak kongsikan sebenarnya tentang kesihatan dan juga apa yang dimaksudkan dengan kecantikan dalaman. Mungkin Farah ada sesuatu yang ingin katakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton Wanita Hari Ini. Okey, Farah di Al-Ansar Health atau Magnetic Aura. Sebelum start dulu Erina, kita ada tagline dia yang memang kita nak passing-passing kepada semua rakyat Malaysia. Okey, tagline untuk Magnetic Aura Al-Ansar Health ialah kita ada aura. Okey, terima kasih Rina. Untuk Al-Ansar Health, kita ada 21 cawangan Al-Ansar Health di seluruh Malaysia, di mana kami menyediakan berbagai-bagai rawatan untuk kecantikan, terutamanya Dr. Farizat. Hari ini kita kongsikan tentang kecantikan, sebab hari ini pun wanita untuk hari Labor Day ni. Selamat hari buruh semua. Okey, kecantikan bermula dari dalaman sebenarnya. Dari dalaman ni bermaknanya bagaimana kita jaga pemakanan kita. Simptom-simptom ataupun yang orang kata dengan kecantikan yang simptom, yang pertama ialah muka berjerawat. Muka berjerawat ataupun berminyak atau berjeragat. Dan juga mengalami nafas berbau. Kadang-kadang kita tak rasa yang kita ni ada nafas berbau. Sebenarnya orang yang dapat bau nafas kita ni. Jadi tanyalah dengan rakan sebelah anda, pasangan sebelah anda, kita ni ada bau ke tidak ni. Okey, yang ketiga ialah gatal-gatal di mata, di hidung dan di telinga. Seterusnya bersin-bersin. Ni ialah seperti DVT. Jangan ambil mudah tentang lendir-lendir di dalam muka kita ni. Itulah simptom dia, seperti dia bersin-bersin di waktu pagi. Dan yang paling kita takut kan ialah si sakit kepala yang teramat sangat. Kita ingatkan sakit kepala ni ialah migraine. Sebenarnya itulah lendir yang berada dalam muka kita yang terlalu banyak. Jadi seperti DVT ni, lihat terlalu ramai pelanggan-pelanggan Magnetic Aura Al-Ansar Health yang datang membuat rawatan di Al-Ansar Health. Kita akan membuat pemeriksaan secara percuma. Jadi pemeriksaan percuma ni kita boleh tengok sama ada kita ni ada ke tidak resdung. Jadi kita lihat sekarang ini mereka sedang buat rawatan, mengeluarkan semua lendir-lendir di dalam muka kita ini. Dan apa yang kita dapat ya, yang kita akan dapat kepala menjadi ringan, pernafasan menjadi lega, mata terang dan fokus, dan paling suka oleh wanita semua, kulit menjadi licin, cantik dan flawless sangat. Itu memang amat digemari oleh golongan wanita. Baik doktor, doktor mungkin boleh kongsi tentang pemahaman kecantikan dalaman ini melalui Al-Ansar Health ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Farizat. Daripada apa yang saya lihat, kecantikan ini begitu broad spectrum, iaitu artinya very subjektif. Dan semua kecantikan dan wanita tidak boleh dipisahkan. Sebagaimana umpama ya, irama dan lagu tidak boleh dipisahkan. Maka kalau dipisahkan, pincanglah nadanya. Maka begitulah wanita. Apabila kita bercakap tentang wanita, kecantikan, kecantikan luaran itu satu, kecantikan dalaman yang paling penting. Betul, saya setuju. Dan apabila dalaman tu sihat walafiat, kita pun nampak lebih awet muda. Jadi kuranglah sedikit sakit-sakitnya. Maksud di sini iaitu apabila kita mengambil pemakanan, apakah pemakanan yang paling mustahak tu, Rina? Kita melihat iaitu kari ayam, lemak daging, itu ini. Tapi yang sebenarnya adalah yang paling dekat, yang mana paling senang yang kita boleh dapati, iaitu rempah ratus, kekacang dan bijirin. Itulah pengalaman saya selama 20 tahun ini di dalam permainan rempah ratus, kekacang dan bijirin dijadikan pemakanan, iaitu tambahan kepada kesihatan kita. Dan kalau kita lihat, iaitu orang ramai banyak bermasalah atau wanita ini banyak bermasalah. Sebagai seorang wanita yang mau maintain, evergreen, rupawan, jelita dan segalanya, kita tidak mahu sakit-sakitan, kebas-kebas badan, tak boleh, tak larat, angkat, berjalan dalam masa tak sampai 10 tapak. Ada orang yang mengah-mengah.
maka di Al Ansar kita mempunyai solusi kesihatan untuk anda. Kita ada jawapan. Datanglah, jenguklah kita di sana. Di sana, sekiranya anda mempunyai masalah, perawat-perawat kita semuanya mempunyai pelajaran dan telah melalui proses-proses, kursus-kursus dari segi rawatan-rawatan tertentu, urat saraf, dari segi bekam, banyak yang ada di sana. Jadi oleh itu saya rasa ingin sihat-sihat, ingin cantik perkekalan, evergreen, dan juga hari ini juga kita keluar di metro. Jadi lihat di sana dan baca siapakah anda yang sebenarnya. Sihat dalaman, cantik luaran. Di Akabawan, di Akabah Metro hari ini di bahagian classified kita ada satu full page ya, iaitu tentang Al Ansar Health Air Madu. Dapatkannya untuk kejelitaan dan awet muda. Dan mungkin sedikitlah di akhir perbincangan kita ini nak diwawarkan kepada penonton. Okey, Farah dan juga Dr. Farizat, war-warkan kepada semua penonton-penonton wanita hari ini, datanglah ke datang dulu ya ke Al Ansar Health di 21 cawangan Al Ansar Health di seluruh Malaysia. Jadi hubungi talian di di depan skrin tersebut. Okey. Okey, terima kasih. Kita cakap kepada Farah dan juga Dr. Farizat. Kita nak berehat seketika. Kembali nanti bersama dengan Adira. Wanita hari ini.